Hai kawan main, selamat datang di channel Bunda. Apa kabarnya nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Gimana bulan puasanya? Semoga puasa kalian juga lancar. Nah, udah lama banget nih Bunda gak upload video karena ada beberapa kesibukan yang belum Bunda bisa share di channel ini. Nanti ya, kalau misalnya ada vlog-vlog atau postingan Bunda yang menarik, pasti akan Bunda share untuk di postingan berikutnya. Di postingan kali ini, Bunda mau berbagi bagaimana caranya ketika kamu mau melihat sebuah video, kemudian di situ tidak ada kata, tidak ada tombol downloadnya. Biasanya kalau kita nonton YouTube musik atau movie gitu ya, ataupun beberapa video yang tombol downloadnya itu nggak ada. Jadi di sini mungkin kalian akan berpikiran agak susah ya untuk mendownload sebuah video. Nah di sini Bunda akan berikan solusinya. Gimana caranya? Jangan lupa ya subscribe dulu di channel Bunda dan nyalakan tanda notifikasinya supaya kita bisa lebih sering lagi sharing-sharing yang bermanfaat selalu. Oke, simak. Nah teman-teman, jadi cara ini paling mudah banget, kalian nggak perlu aplikasi ya. Jadi di sini ketika kalian membuka YouTube, kemudian misalnya memilih sebuah video, baik itu musik ataupun movie atau video lainnya, yang kebetulan di situ tidak ada tombol downloadnya. Jadi di sini kalian bisa klik bagian sebelahnya, yaitu di tombol bagikan. Nah di situ kalian langsung aja klik salin link. Setelah linknya kalian salin ya, kalian keluar dulu, kemudian kalian cari browser di HP kalian. Boleh pakai Chrome atau Google. Nah, di sini Bunda pakai Google aja ya, yang paling gampang. Terus Bunda ketikkan save from net seperti ini. Nah kalian tinggal klik yang paling atas dan tampilannya akan berubah seperti ini. Tadi kita sudah menyalin link yang video ingin kita download ya. Jadi setelah itu langsung aja diklik yang lama, terus tempel link tersebut di dalam kolom yang ini. Nah setelah kalian tempel, linknya sudah keluar, kemudian akan muncul video yang kalian ingin download. Nah di situ langsung kalian klik bagian unduh. Nah nanti langsung terunduh dengan cepat dan kesimpan di HP kalian. Mudah banget kan caranya tanpa aplikasi loh. Nah, buat teman-teman yang sering nonton video Bunda, terima kasih ya Bunda ucapkan. Selalu setia bersama channel Main Suka-Suka. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu lagi di video-video Bunda selanjutnya. Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.